Sementara itu, sejumlah warga juga menemukan jasad seorang bayi di saluran air rumah susun Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu siang. Warga sempat mengira jasad bayi ini adalah boneka, hingga akhirnya diketahui bahwa jasad tersebut merupakan jasad bayi yang diduga baru lahir. Kepolisian sektor Jatinegara yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Belum diketahui asal-usul jasad bayi ini, namun diduga jasad bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya. Saya lagi makan. Oh, lagi? Terus ya? Oh. Orang yang jalan kerja. Pas tahu nanya itu apa, kita tengok semua kecolokan. Pas lihat, awalnya saya kira ayam, tapi ada kakinya. Terus pakai kodok, pikir katanya bayi, ada tali pusar. Jenisnya belum ketahuan cewek-cewek? Nggak tahu sih, kita kan nggak berani lihat. Jasad bayi tersebut kemudian langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV.